hiburan dan sampai sekarang masih buka, sehingga timbullah apa namanya permintaan yang cukup tinggi. Mohon maaf karena selama ini kita belum pernah dikasih tahu bahwa masih ada hiburan-hiburan itu yang masih dibuka, karena ekstasi itu konsumsinya ataupun bisa dibilang itu pasarnya tetap hiburan malam. Ya, terima kasih. Saya pastikan, Pak ya, saya pastikan untuk tempat-tempat hiburan sudah tidak ada. Tidak ada yang buka. Ya, tidak ada yang buka karena kami pun terus apa melakukan patroli, pengecekan kepada lokasi-lokasi tempat-tempat hiburan itu. Dan karyawannya sudah dirumahkan. Jadi mereka dari beberapa keterangan mereka, ini mereka memanfaatkan ada yang di apartemen gitu. Ada yang di hotel. Ada yang di apartemen, ada yang di hotel. Jadi mereka beberapa orang kemudian ya istilahnya di kelompoknya mereka, mereka kemudian di apartemen, pesta di apartemen, kemudian di hotel-hotel itu, Pak, memanfaatkan itu, ya. Pak, mungkin kita begini, Pak, sedikit lagi, Pak. Mungkin yang dibutuhnya, apa namanya, tentang hiburan malam, sekarang para pencari hiburan malam itu memanfaatkan situasi ruangan hotel, ruangan apartemen, ataupun itu. Apakah itu termasuk sebuah akan namanya yang harus dilakukan penertiban, karena itu sudah menyangkut ya, bahwa mereka mengalihkan kegiatan hiburan malam itu, termasuk hotel, Pak? Iya, ya. Perlu gitu ya, kalau memang makanya di sini saya memohon kepada peran serta masyarakat lagi gitu kan. Kalau di sana memang ada kegiatan-kegiatan misalnya mencurigakan, kok ada suara musik yang demikian keras gitu kan, saya minta dilaporkan kepada kami ya. Dilaporkan kepada kami, apa itu ke Polres ataupun ke Polda ataupun yang terdekat misalnya ada Polsek. Ya, pasti akan kami tangani, Pak. Ya. Saya minta kalau kira-kira ada, ini kan tadi saya sampaikan keterangan dari para tersangka ini. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!